sekolah nih. Pak, yo, mau daftar sekolah. Rumah di mana? Di Cibinong. Cibinong. Saya Tangerang. Ya, yes, baliklah Tangerang, Cibinong. Ini Kedoya, nggak bisa. Tapi Pak, saya kenapa di sini satu nih. Udah, sana. Bonjorok, bonjorok, bonjorok. Oke, kalian semua yang masih pada sekolah semua dan juga para orang tua yang menjadi concern adalah mengenai sistem zonasi yang ternyata sampai tahun ini 2019 masih menjadi sorotan. Deddy Corbuzier, sang public figure yang resmi memeluk agama Islam pada tanggal 22 Juni 2019. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dituntun oleh guru spiritualnya Gus Miftah di pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta.